Hola. Siapa di antara kalian yang kalau menyelesaikan misi mingguan hanya untuk sekedar selesai dan mendapatkan hadiah? Padahal, kalian bisa mendapatkan penambahan status untuk karakter kalian hanya dengan menyelesaikan misi tertentu. Kalian bisa cek misi apa saja yang dapat memberikan status tambahan melalui Adventure Handbook, lalu ke tab di bawah sini. Sebagai contoh, kalian bisa cek pada menu combat, ada misi apa saja yang memberikan status tambahan. Kali ini, yuk temenin aku untuk menyelesaikan misi Secret Realm of Phantom yang akan memberikan tambahan status base HP 120. Oke, sekarang kita cek penyelesaian misinya. Nah, misinya sudah selesai dan kita akan mendapatkan tambahan base HP sebesar 120. Kalau kita lihat pada misi Sarah Alin's Contradiction Vortex, apabila kamu sudah menyelesaikan keseluruhan misi yang ada, kamu bisa mendapatkan tambahan status Attack dan Magic Attack plus 3. Oke, itu saja untuk video kali ini. Bye-bye.